SCM menceriakan Upin, Ipin dan kawan-kawan. Saksikan musim baru Upin, Ipin dan kawan-kawan tiap hari jam 5.30 petang hanya di TV9. Diceriakan oleh TM. Upin, mana kau? Ha, Upin! Rancangnya ini diceriakan oleh TM. Kenapa Fizi nak jadi tukang angkat sampah? Yalah, bila sampah tak ada, semua tempat bersih. Ha, tak ada penyakit, barulah sihat. Bagus niat kamu tu Fizi. Murid-murid tak kisahlah apa kerja tu. Asalkan ia pekerjaan yang baik. Cuba kamu fikir, kalau tak ada tukang angkat sampah, siapa yang nak bersihkan sampah nanti? Faham semua? Faham, cikgu. Fizi, duduk sekarang. Jadid, kamu pula. Ini dia, cita-cita saya. Hebatkan. Apa tu? Kau nak jadi polis ke? Bukan. Tegak lagi. Kau nak jadi pencuri? Ya, betul. Mana ada? Bagi tahu je lah, Jadid. Kamu tengok. Cepatlah, Jadid. Apa dia nak buat tu? Nampaknya perempuan tersebut telah ditangkap oleh pihak polis. Dirty Singh melaporkan dari tempat kejadian merompak. Sepandai-pandai tupai melompat. Polis lagi pandai lompat. Maknanya kamu nak jadi wartawan, betul? Betul tu cikgu. Wartawan! Marvelous! Saya mau keluar TV! Hari-hari keluar TV! Nanti kawan-kawan tengok! Hari-hari ingat Jarjit Singh! Bagus tu! Tapi, jadilah wartawan yang bertanggungjawab. Maksudnya, kena melaporkan cerita yang betul. Terima kasih, Jarjit! Baguslah cerita-cerita kau! Ini Jarjit mestilah bagus! Sibuk je. Biarlah. Ha, Upin, Ipin, sekarang kamu berdua pula cerita. Kau pergi dulu. Kau lah. Cikgu Jasmine panggil kau. Dua-dua. Cepatlah, Upin, Ipin. Cepatlah, semua orang tengah tunggu. Cerita pula. Ilih. Tadi tak nak. Inilah cerita-cerita saya. Apa kau lukis tu? Lima, empat, tiga, dua, satu.
aku. Huh? Ishko ni, kacau lah. Roket nak terbang tu. Huh? Wah, Ipin mau bawa roket. Banyak pandai. Alah, roket kertas je. Aku pun boleh buat. Bukan kertas lah. Roket betul. Ya. Kenapa Ipin nak buat roket? Sebab kalau Upin nak pergi angkasa, kenalah ada roket. Kita boleh pergi sama-sama. Betul tu? Boleh aku ikut naik roket? Tak boleh. Muat dua orang je. Murid-murid, cita-cita Upin nak jadi angkasawan. Bukan senang tu. Negara kita baru seorang je yang sampai angkasa. Lepas ni saya, cikgu. Bagus. Ipin pula, kalau nak buat roket, kena jadi jurutera. Kamu berdua boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Murid-murid, cita-cita kamu semuanya bagus. Jadi, cikgu harap kamu belajar rajin-rajin supaya dapat mencapai cita-cita kamu. Kalau malas belajar dan tak berusaha, cita-cita tu akan jadi angan-angan saja. Faham? Faham, cikgu. Sekarang, pergi tampal lukisan kamu di belakang kelas. Cepat. Wah. Wah. Rasanya.